Apa gue bilang? Lo gak bakal menang. Mana? Nih, gue kasih 3,5. Loh? Kok 3,5? Lo janji gue OP kan? Udah, ntar gue bayar lagi. Mana gue udah kalah. Yuk. Galang, kenapa sih lo akhir-akhir ini selalu nyuekin gue terus? Please deh, sekali ini aja lo temenin gue ke partinya Susi ya, please. Nov, gue lagi sibuk. Ngerti gak sih lo? Sibuk apaan sih? Orang besok juga udah liburan. Justru karena itu, gue mau pulang. Pulang? Lo mau pulang ke kampung lo? Iya. Gue ikut ya? Enggak, Nov. Gue gak mau ribet. Apa kata orang tua gue nanti? Pulang-pulang bukan bawa ijazah, bawa cewek lagi. Ya siapa tahu aja orang tua lo malah nyetujuin hubungan kita. Nov. Sekali gue bilang enggak, ya enggak. Galang, tunggu dong. Galang. Maaf, lo tuh kalau jalan hati-hati. Lihat-lihat dong, nggak punya mata ya? Aduh mbak, maaf ya. Kita lagi nyari pendaftaran, jadi cepet-cepet. Kita dari desa. Mau tanya mbak, tempat pendaftaran di mana ya mbak ya? Oh, lo dari desa. Pantes kampungan. Kampus ini tuh kampus berkelas. Nggak mungkin nerima mahasiswa dekil kayak lo. Galang, kok dibantuin sih? Ayo. Kamu dapat beasiswa? Maaf mas, tempat pendaftaran di mana ya mas ya? Itu loketnya. Tapi 5 menit lagi mau tutup. Ayo buruan. Mas ya. Masa cewek secantik Nova lo cuekin sih? Cuma gara-gara cewek kampung itu. Cewek kampung? Iya, kata Nova. Dia juga bilangnya sambil marah-marah sama gue. Udah, lo gak usah mikirin dia. Pusing gue. Sedikit-sedikit dugem, sedikit-sedikit dugem. Mau apa sih? Anyway, lo ikut gue pulang kampung gak? Wah, ikut dong, bos. Tapi sebenarnya juga pengen ikut dong. Yaudah, lo ajak dia. Sebenarnya sih gue malas. Tapi ingat ya, lo yang tanggung jawab. Jangan sampai dia bikin kacau di kampung gue. Apalagi gangguin cewek-cewek kampung lagi. Gue cabut ya. Woi! Woi! Berhenti! Berhenti!
Mau lari? Mau kemana kau? Mau lari kemana lu, ha? Ayo! Mampus lu. Oke. Ampun, Bang. Ayo. Ampun, Bang. Bikin susah orang kamu. Turun. Tolong saya, Bang. Turun. Ampun, Bang. Turun. Ampun. Turun. Turun. Kamu nyusahin. Ayo, turun. Campur orang lagi. Turun, ayo. Bikin susah. Ayo, jatuh. Ampun, Bang. Ampun, ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Gua capek, paham? Jalan! Ampun, Bang, jangan! Ya, jalan! Ampun! Jalan! Jalan! Shhh! Mas, bos, buruan sudah kita dapatkan. Lepasin! Lepasin, Bang! Sekian! Saya bisa tolong kamu. Jangan, Bang. Tapi dengan satu syarat. Bang, kamu jangan, buka Bang. Baju. Jangan, Bang. Bang, Bang, jangan, Bang. Jangan, Bang. Tolong, Bang. Jangan, Bang. Tolong saya, Bang. Buka. Jangan, jangan, Bang. Jangan, Bang. Tolong, Bang. Jangan, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Bang. Jangan, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Lepasin saya, Bang. Kamu malah nangis, ya? Hah? Kamu nggak usah nangis. Lepasin saya, Bang. Iya. Kan saya tolong. Tapi kamu buka dulu baju kamu. Jangan, Bang. Bang, jangan, Bang. Bang, buka jangan, dulu Bang. Baju kamu. Jangan, jangan, Bang. Bang, Bang, jangan, Bang. Bang, Bang. Bang. Ayo. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Berangkat ya? Iya. Layla,
Nanti kalau kamu kuliah di Jakarta, siapa tuh yang ngurusin sanggar? Kan ada Jamilah, Mak. Terus juga bisa diurus sama anak-anak yang lain. Udah deh, Mak, gak usah mikirin sanggar ya. Ella berangkat ya, Mak. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Besok-besok gak boleh telat ya. Sekarang ambil buku gambarnya, terus langsung ambil tempat duduk masing-masing, langsung belajar. Ayo pada belajar gambar ya. Oto, kamu gambar apa sih? Ikan layur. Pasti deh ikan layur terus. Itu ada gunungnya dekat laut, ceritanya ada ikan-ikannya gitu. Kamu gambar apa? Ih, bagus banget gunungnya. Leila! Kamu Papa Soeharto sudah baik sama lu. Beneran, sudah mau ngasih pinjaman sama lu. Banyak kan? Seharusnya lu jual ikan tuh sama Papa Soeharto. Bukan ke koperasi. Iya, Bang. Sekarang lu bayar. Bayar! Kalau saya udah punya duit, saya bayar, Bang. Kalau lu gak mau bayar, mesin perahu lu gua ambil. Bang, jangan, Bang. Kalau Abang ambil mesin perahu ini, saya gak bisa melaut lagi, Bang. Gua kagak peduli. Gua cuma ngelaksanain perintah Papa Soeharto. Ingat ya, kalau lu gak mau jual ikan lagi sama Papa Soeharto, gua bikin nyesal seumur hidup lu. Inggris! Ini gulanya. Kebanyakan, Bu. Udah, bawa aja. Saya masih banyak kok di rumah, ya. Makasih, ya. Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah, ya Allah. Sampai tadi kasih alam saja. Abah! Woi, Pak. Ikannya nih, Pak. Ambil hati ya. Abang memang begitu sifatnya, ya? Iya, Teh. Nggak apa-apa. Tapi saya mau keluar dulu. Jangan, Bu. Kamu makan dulu, mandi dulu, bersih-bersih dulu, biar buang sial, Bu. Iya, ntar aja, Teh. Yang penting, saya udah ngelihat keadaan Abang, Teteh, dan juga Laila dalam keadaan sehat. Saya mau sendiri dulu, Teh. Thank you.
Mahesa tidak sampai hati untuk mengatakan pada Niken. Makanya dia minta tolong saya untuk menyampaikan pada kalian. Dia belum yakin kalau anak yang dikandung Niken adalah benihnya. Dan dia sangat keberatan kalau harus bertanggung jawab. Enggak mungkin Bang Mahesa bicara seperti itu. Dia mau bertanggung jawab. Begini, Bu. Cukup. Saya hanya ingin menegaskan bahwa keluarga kami tidak akan pernah mau bertanggung jawab atas kehamilan Niken. Permisi. Ini gak bisa dibiarkan. Kamu harus bertanggung jawab, Mahesa. Seumur hidup saya tidak akan memaafkan kamu. Bukan saja kamu sudah membunuh Mahesa, tapi kamu juga sudah membunuh kakak perempuan kamu. Sudah bebas dari penjara, Tuan. Abu, kenapa dia sudah bebas? Ini tidak bisa dimaafkan. Betul, Pak. Pasti para nelayan itu sudah mengumpulkan uang untuk mengeluarkan Abu dari penjara. Papa harus berbuat sesuatu, Pak. Iya. Setiap tarikan nafas ini, aku selalu teringat Ujang Mahesa. Apalagi mendengar nama bajingan itu. Seolah-olah Mahesa muncul di hadapanku, bersimpuh dan memohon agar aku membalaskan kematiannya. Tapi ingat, Pak, besok Galang mau datang. Kita nggak usah bahas masalah ini lagi, ya, Pak? Thank you.
Elang. Loh, dia kan cewek yang kemarin gue ketemu di kampus. Elang. Kenapa harus pulang? Itu Mang Bu sama orang-orang kampung. Kenapa lagi ya, Bu? Ayo cepetan pulang dulu yuk, Bah. Yuk, yuk. Aduh. Pokoknya Bah sekarang harus mampus. Betul. Pulang lintah darat. Kita jangan mau ditindas sama dia. Betul. Ayo, ayo kita serbu. Ya. Ayo. Ada apa ini? Hah? Mereka menuntut keadilan, Bang. Betul. Apa maksud kamu? Mereka tidak bisa tinggal diam atas nasib yang menimpa Marni. Betul! Ini suatu penghinaan besar, Bang. Harus dibalas. Betul! Balas, balas, balas. Siapa yang kamu maksud? Siapa lagi, Bang? Kalau bukan anak buahnya Baskoro. Mereka marah karena Warmo tidak lagi mau menjual ikannya kepada tengkulak itu. Betul! Dan mereka melampiaskan kemarahannya kepada Marni. Betul! Jadi kamu mau mengobarkan perang demi alasan yang belum pasti, iya? Tapi saya yakin, Bang. Siapa lagi yang berani mengusik ketenangan kampung kita? Mereka, kan? Saya tidak sependapat dengan kamu. Selalu saja kamu selesaikan dengan cara kekerasan. Bang, mereka jual, kita beli. Betul! Dan Abang harusnya mikir dong. Abang punya anak perempuan. Hari ini terjadi sama Marni. Besok bisa jadi Laila. Betul! Tidak! Saya bilang tidak, ya tidak! Dengar semua ya kalian ya. Saya ini kepala kampung di sini. Ketua kalian semua. Kalian yang pilih saya. Jadi semua tindakan itu saya yang memutuskan, bukan kalian. Seenaknya saja kalian. Semua tindakan kalian itu harus restu dari saya. Sekarang bubar kalian semua. Bubar. Kembali ke pekerjaan masing-masing. Bubar. Kembali ke pekerjaan masing-masing. Ayo kamu ke laut lagi. Semua, tunggu apa lagi? Cepat, cepat. Tidak ada lembut-lembutnya jadi manusia. Selalu saja diselesaikan dengan kekerasan. Manusia macam apa ini? Abang terlalu lemah. Hai kecil, apa kabar? Aduh. Pa, apa kabar Pa? Kenalin. Halo. Ini Miko, ini Nanda. Kalian ini loh, jam segini kok baru datang sih? Padahal Mama dengar kabar kalau kalian tuh nyampe pelabuhan tadi pagi. Ya Ma, sebenarnya kita udah nyampe dari tadi pagi. Cuman ya, nama juga anak muda Ma, ya jalan-jalan dulu lah. Ya sudah, besok-besok jangan diulang lagi, Pa Mali. Kalau sudah datang, pulang ke rumah dulu, ya? Iya, Ma. Iya, Tante. Saya udah bilangin, tapi Galang tuh tetap bandel. Lah, lu juga yang pengen jalan-jalan. Jadi kakak berapa lama liburan di sini? Berapa ya? Sehari semalam? Sehari semalam?
Nggak seru banget sih. Ya udah, dua minggu. Kurang. Sebulan deh. Puas. Ya udah. Masuk dulu istirahat, ya. Iya, Pak. Ya. Duluan. Iya. Ayo buruan. Waduh, Aden baru datang. Ya Allah, subur. Gempal banget lu. Oh iya dong, Den. Kan di sini sering makan ikan, Den. Den, Aden nggak kembali ke Jakarta lagi kan? Enak aja lu. Oh? Gua kan kuliahnya belum selesai. Lagi pula di Jakarta ceweknya cantik-cantik. Iya nggak, coy? Kalau di sini, aduh, ceweknya pasti orang lain semua. Aden jangan begitu, Den. Ntar Aden bisa kepelet, kecantol, ketarik sama anak nelayan yang bahenel. Ayo, udah, bawa barang gue nih. Aduh, masuk. Bisa aja, Den. Ayo. Iya. Wah, anak muda. Jangan deketin saya. Sahabatmu. Kasihan banget ya Marni. Sayang dia belum bisa ceritain kejadiannya. Iya. Kamu juga harus hati-hati. Sekarang ini banyak orang jahat berkeliaran. Kan ada Mang, Bu. Ya, memang. Tapi kan nggak mungkin Mamang jagain kamu setiap hari. Apalagi sekarang kamu udah gede. Nanti kita malah dikira pacaran. Mati deh kartu Mamang. Mang, Bu apa Laila? Kok dikunci? Ya buat jaga-jaga aja, emangnya kenapa? Mang Bu pengen tidur di sini. Hah, di sini? Gak bisa. Pokoknya Mang Bu harus tidur di rumah. Aduh, tapi kan Mang Bu... Gak bisa. Pokoknya kalau Mang Bu gak tidur di rumah, Lala ngambek. Oh, yaudah deh. Ayo. Emang paling bisa. Saya lewat sini, ah. Bor. Iya, Den. Ada apaan tuh? Oh, itu, Den. Itu mah biasa, pesta rakyat. Dangdutan, Den. Biasa nelayan. Dangdutan? Iya. Sana yuk. Ih, ayo. Ngapain? Jangan. Nggak usah, Den. Jangan. Emang kenapa? Jangan, Den. Bahaya. Jangan. Pokoknya jangan, Den. Bor. Jangan, Den. Ulang sana yuk. Kayak seru gitu. Den, jangan. Lang, duluan ya. Beri bawa ya. Den, tungguin Den. Aduh, Den, gimana ini? Aduh, masa saya ditinggal, Den? Udah, lu pulang aja. Jangan lupa, barang-barang ini dijaga semua ya. Aduh, gimana kalau Tuan Baskoro nanyain, Den? Sampai jangan bilang. Oh, sampai lu bilang ya. Ya, Den. Den, pulang sana. Aduh, tega banget. Mana barang-barangnya banyak lagi. Aduh, Aden mah tega. Oke, kalau begitu saya tampilkan si cantik jelita dengan satu tembang SMS. Inilah Miss Jamila.
rekan-rekan gejolak kaula muda. Untuk sementara musik kami break dulu, ya. Ini akan kami persembahkan dulu sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan puisi dengan judul Cinta. Wahai cinta, datanglah. Gila, benar-benar cantik bulan tak menyambutmu. Meski malam tak begitu bersahabat. Ah, bulan-bulan, ganti aja dangdutan. Macam-macam di kampung gue lo ya.
jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.